Dan pemirsa, terkait pelaporan dugaan rasisme, KNPI berharap polisi segera memanggil Abu Janda untuk diperiksa. KNPI melampirkan sejumlah bukti kepada Bareskrim Polri mengusut kasus ujaran kebencian tersebut. Alhamdulillah hari ini sudah kita selesaikan satu tugas yang merupakan mandat dari Ketua Umum kami mewakili pemuda yang merasa terhina dengan cuitan-cuitan dari oknum yang akan saya bicarakan, ya. Telah diterima laporan kami, alhamdulillah, secara kooperatif dari pihak polisi, juga kami tidak dipersulit. Sudah kami tunjukkan bukti-buktinya bahwa kami hari ini telah melaporkan akun Twitter @permadiaktivis1, ya, yang diduga dimiliki oleh saudara Permadi Alia alias Abu Janda, ya. Jadi yang kami laporkan di sini adalah dugaan adanya ujaran kebencian dengan memakai SARA, ya, dalam tweetnya tanggal 2 Januari tahun 2021 yang menyebut kau @NataliusPigai, apakah kapasitas kau? Ah, sudah selesai evolusi kau? Ah, kata-kata evolusi itulah yang jadi garis bawah bagi kami untuk melaporkan akun Permadi Aktivis, ya, karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian.